Halo Smart Bakers, mari kita membuat French Toast hari ini. Hari ini kita akan membuat menggunakan baget yang sudah kita buat kemarin ya. Pertama kita potong miring dengan ketebalan kurang lebih 1 cm, tapi ukuran bisa menyesuaikan. Kemudian kita siapkan Vilma Prestige Margarin. Setelah itu kita oles di satu sisinya secukupnya. Lanjut kita siapkan celupan telur. Siapkan telur, susu cair, campur dengan garam, kayu manis, kemudian kita aduk hingga dia tercampur rata. Kalau sudah rata, waktunya kita masak. Panaskan dulu wajan teflon, kemudian baget kita celupkan dahulu ke celupan telur. Pastikan kita aduk-aduk biar tercelup rata. Setelah itu, kalau sudah teflonnya panas, kita panggang dengan sisi margarin di bagian bawah dan tekan-tekan sedikit agar dia matangnya merata. Untuk proses masak French toast ini, balik sesekali biar dia matangnya merata dan kecoklatan di kedua sisinya. Bisa disajikan dengan madu atau es krim. Cukup mudah kan, Smart Bakers? Selamat mencoba!